Salam sejahtera. Admin sangat terima kasih kepada Anda semua yang sudah support channel Admin ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Dalam kurungan V, anak tiri Fizi Ali trauma pergi sekolah, dituduh pembuli isu tekap mulut Aminah. Penyampai radio Fizi Ali tidak pernah menyangka pernikahan kali keduanya pada 23 Oktober lalu bertukar kecoh sehingga menimbulkan berbagai isu. Disebabkan itu juga, Fizi 34 mengambil langkah berdiam diri daripada mengulas mengenai perkara itu agar tidak timbul salah faham mana-mana pihak. Malah, kata penyanyi radio Hot FM itu, dia turut sepakat dengan istrinya Siti Zulaika 30 untuk tidak bercakap mengenai pernikahan mereka sebelum ini. Saya takut kalau beri sebarang kenyataan akan kerukan lagi keadaan, sebab itu saya ambil langkah berdiam diri. Isu pernikahan saya heboh diperkatakan, jadi sekarang adalah tempo untuk tenangkan keluarga. Sebelum kawin pun kami sudah berbincang perkawinan ini melibatkan keluarga sahaja dan memang tidak memerlukan kepada sesiapa, katanya kepada M-Star. Fizi mengulas mengenai ramai meluahkan rasa terkejut apabila dia tiba-tiba mengumumkan sudah bernikah dengan Zulaika. Ini termasuk bekas istrinya yaitu Sakila, memaklumkan tidak dimaklumkan mengenai perkara itu sehingga menerima pelbagai pertanyaan pelbagai pihak. Selain isu itu, foto gambar anak tirinya yaitu Damia 11 dilihat menekap mulut anaknya Aminah Sofia 4 berturut menjadi perbualan hangat termasuk kemarahan Sakila.